Pasal macam mana tadi? Natural kan? Macam ni lah natural. Tak, macam mana? Dia kena natural. Benda-benda macam ni dia tak boleh secara paksaan. Ini dia tips vlogger kita. Bukan secara paksaan. Berapa tahun dah vlogger ni? Lebih kurang 2 minit lepas. Tak apa, yang tips tadi mula-mula tu, macam mana cara cakap tu? Susah bah nak cakap natural. Ya, macam macam ni. Kalau dah depan video, pandai cakap formal. Macam ni. Kau tengok macam yang conversation biasa. Conversation biasa. Yang tangan tu tak payah nampak tangan. Jangan pusing sangat. Dia conversation biasa. Kau jangan nampak macam macam terdesak betul lah. Nak interview. Tapi macam nak bercerita juga sampai nanti ya, tak yalah, nampak. Kau nak macam macam mana? Candid tu candid. Bukan candid. Candid. Macam tips pertama, candid. Natural. Lebih natural. Baiklah, jadi sekarang kita nak pergi ambil tetamu jemputan kedua. Daus dan Awi guys. Apa yang kau tercegat tu? Alah, lupa vape. Jadi sekarang kita nak pergi airport. Lepas tu pergi ambil Awi. Kita punya tetamu jemputan untuk travel. Bukan travel lah, trip pergi camping atau stay di Kundasang. Okay. Dah, this is the night. Apa? Nak jalan lupa kunci rumah. Ya. Yeah. Weh. 15 minit deh. Kau sudah ready ya barang-barang kau? Hah? Jangan satu bag je. Satu bag ya weh, jangan kau banyak. Kami satu, semua satu bag je. Jangan sweater lah. Kau, sweater kau, selimut. Ah, selimut. Nak selalu bawa. Baik, kalau mau selimut. Bah, kau bawa yang tu lah, benda-benda penting weh. Alright. 15 minit. Ditepi. Alright. So sekarang kita pergi mana Mai? Di Kalan Salan ni dah. Ambil tetamu jemputan pertama. So kita pergi second trip pergi airport ambil tetamu jemputan kedua. Okay, ciao. Peace. Ramai ibu bapa cari alasan sibuk kerja. Yeah. Inilah semangat camping. Semangat ah. Weh, sit kau meh. Dah sungguh gini weh. Ni Lawi. Tetamu jemputan pertama. Mana muka kau ni? Nampak banyak ya? Nampak gigi. Jadi excited weh. Excited ah. Macam putri dah excited. Sekarang pergi ambil tetamu jemputan yang kedua pula. Peace. Padam boleh. Peace tapi lama waktu. Mana nak padam ni? Mesti lah lawa, lawa. Tekan merah balik. Tak nampak. Ni pun. Alright. Alright, macam tu lah. Okay, sekarang kita menuju ke airport. Itu apa weh? Rakam tak? Rakam. Nah, macam cakap lah. Apa yang kau nak cakap? Memang takkan. Sekarang kita dengar ramai nyanyi-nyanyi dulu. Wah, lupa lirik. Hanya aku pergi untuk dia. Pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Engkau pergi. Apa lagi selesai smart ni Mai? Belum sampai sana. Itulah. Ada kau tengok video viral semalam tak yang kebaya hantu? Ada. Hantu kebaya.
Bucin. Tapi jalan baru, dia, bari. Jalan dia macam yang di Bukit Bendera kan? Iya. Tapi macam di situ ya kan ya. Sudah sadar. Seram sih. Kalau itu baru lah seram. Sudah nampak kepala dia. Nampak badannya berjalan-jalan. Badan. Dem. Macam tapi ngam-ngam ada yang di shopping mall tuh orang jumpa tuh siut dan itu orang troll. Sama pula baju dia meh. Gak dia buat-buat sebelum viral tuh. Macam-macam kalau orang buat-buat memang menjadilah jam 3 pagi waktu di video orang siut nggak jadi waktu tidur takut terus. Aku tengok time di pas lagi kan aku pergi terlupet semalam. Kau rekam lagi? Rekam. Bis. Cut lah. Masih. Oke, sekarang kita mau sampai sudah. Woi, vlog shoot. Sampai lah. Sudah airport. Jam berapa lah ini sudah? 12.26 malam. Tetamu jemputan 12.30. Jadi tetamu jemputan dari Sarawak. Ngam-ngam lah nih. Oke, sekarang kita berada di airport. Ketibaan. Ada dos tuh. Aku sejuk dah ni. Woi, bunyi tu radio tu. Kenapa dos? Kenapa tetamu jemputan tu? Belum. Tang hidung belum ada muncul. Kalau ada aura-aura apa? Aura-aura Sarawak mari tu dia lah tu. Sini kan? Dia macam dia di depan tadi. Ni ke dah? Sini, sini mana ni? Di seberang. Sini ke dia? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Iya, aku suruh pergi seberang. Ha, tu dia. Okey, wei, jumpa kan. Ya, inilah Daus, tetamu jemputan kita pada malam ini. Dari Sarawak, mari. Boleh. Depan sikit, kusi yuk. Nah, mai, sambung. Oi, ada apa? Kek batik. Apa-apa dari Sarawak ke sedap-sedap. Tak ada. Non Honan Rich pada. Ada tempat ni. Kau pernah kau hari tu di mana kau dah? Dekat mana? Dekat Pekan. Kau dekat Pekan. Yang ni dekat Honan Rich. Honan Rich mana? Ada tempat kawasan camping ni dekat Bundu Tuhan. Nama tempat. Ya, kita camping sana lah. Tak nak, tak nak sewa tu bilik. Jadi kau tak nak camping, kau nak. Tak ada. Tak sewa pula. Jadi satu banglo lah, Des. Bilik banglo. Ada kan mana Sebelah bilik abang. Sebelah bilik abang apa? Bilik dorong bela. Dorong bela lagi. Dorong ramai lah. Ya, siapa? Perempuan lah. Perempuan. Mira mungkin. Kami tak tahu Aida kot. Jadi, Nas, kau memang tak nak camping dengan kami ni. Kami baru ya masukkan kau sebagai tetamu jemputan. Urut betul lah. Iya. Kalau camping, dah malas ni. Kami baru masukkan kau sebagai tetamu jemputan, Nas. Putih. Hijau. Kau nak bagi tahu aku, eh? Syok-syok rakam muka paling. Trouble dari tu, ni. Trouble dari mana, Nas? Hah? Inilah kita punya ni tetamu jemputan di Sarawak ni. Berarti pula kau sibuk dulu. Orang dulu. Mana-mana tu je tanya. Mana 1000 tu? Buka. Apa iya lo boh contu. Betul ke ni, Dos? Kau tengok bah. Pai tak pernah pakai premit tu. Tak, pai punya premit ultra boost lagi. Bukan NMD. Eh, 8 je. Baru beli ni baru first time rasmi pakai ni. Oi, Dos, kau tengok kau ni macam mungkin macam bukit bintang pavilion ni kau ni. Penang Mari. Tak macam budak pavilion kau ni yang tengok. One set terus to PNY. Nah, besar kan. Nah. Proses topannya. So kaki kau patut pakai 7 je. Kau 7
Tak, itulah bayaran. Planet lain lah. Lain lah. Budak baby. Oh, kucing main masuk. Cuma di berang masuk tu. Ya, produk bon. Seribu lah gue lah. Hei. Montol kau beli seribu. Planet. Tak, tak. Permit ni biarlah dia dia ni jenis yang mahal punya material dia. Ini apa nama kaset ni, Dos? Tak tahu Permit mahal. Tak apa nama kaset ni? NMD. NMD. NMD apa? Permit. Ai, mana dia tu berak ni. Kau tahu kenapa, Dos? Tak bisa betul pakai. Sayang. Tapi yang cantik aja. Tapi betul pakai. Kenapa kau tak beli apa NMD R2? R2 lah tapi nak R2 di sini ya. R2 ada rahim. Tak nak. Apa R2 apa yang rahim tu? Artur Rahim. Hebat. Ini 8. Kalau ini 7 nih mungkin kalau premium. Ini second group punya bekalan besok. Lagi. Eh, ya betul. Kropok. Tak, ini bukan gitunya. Ini abang ya. Ya. Kita boleh macam mana cara ucap tadi boleh? Ha? Kipas. Apa yang kipas? Ini kipas. Mana? Ui, ni. Macam mana kau boleh kena kipas? Kena balik. Kena kipas. Kena. Nak ambil beg pula. Yang kipas apa? Almari. Kipas ni. Kipas lipas. Nak apa? Keluar beg tu. Kipas boleh dekat dengan almari tu. Angkat tu. Ui. Nasib tak terputus tangan kan? Sebab kipas tu dua letak. Kalau lima. Tengok Ras. Tak ada lah, tapi aku tengok orang dalam. Oh, dalam ke lah. Dalam. Yang satu dalam. Dah. Yang mula-mula dia kena. Ya. Ini memang merah ni. Berbari ada dah? Bukan apa ni. Baru tadi. Baru tadi. Nak ambil baju mamat tu tu. Dekat almari ke atas kan. Dia ambil beg tu. Baju mamat awal tu. Baru boleh. Jadi macam mana kita punya apa tadi boleh? Plan tu? Yang pasal makanan tu? Tak payah. Unplanned eh? Unplanned eh? Ha? Unplanned. Banyak makanan. Beli lah sana dekat supermarket tu. Tak, besok apa nak bawa, apa kau nak bawa dia beli sini? Macam mana ni? Kau payah asut esok? Tak nak asut. Tak nak motor asut lah. Tiba-tiba tanya pasal asut. Tak nak motor asut. Itu tidur dalam kereta je besok. Kereta Viva. Keluar-keluar lah kaki tu. Betul lah, kau tengok kereta tak nak ikut. Tak, kau option kau pula kau ikut abang lah kalau gitu. Kalau kau tak nak adventurous. Tak kena tidur bilik abang. Lorong tamu, dorang satu rumah apa kau tahu? Rumah. Mana? Homestay apa? Mana? Tapi lo nak apa, Ros? Kita adventurous je lah. Tidur kereta, camping. Tapi Ros, sayang kau tak beli yang NMB R2. 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 Kau dah kenapa? Ngantuk. Masa tak cantik punya. Kau tak test kan R2? R2 ada. R2 mah tapi design tak cantik. Design macam ni je cantik. R2 ada. R2 ada rahim, peace. Kau beli joket ni. Siapa yang pemakai ya tau. Siapa yang tak pakai tak tahu je kau. Ah, joket ni. Tapi yang pakai ya. Tahu orginya. Ni nama dia, Daus. Tetamu jemputan. Awing. Entahlah siapa. Padli, tetamu jemputan ketiga. Oh, jom jemput. Besok kita orang akan bergerak pergi mensilau, bundu Tuhan. Mensilau tu siapa? Okay lah, peace. Kerana prepare.